Sebagai pusat anime dan game terbesar di Jepang, koleksi yang dimiliki Tokyo, toko di daerah Akihabara ini, Tokyo, patut diacungi jempol komplit gitu ya, kalau Anda maniak game dan ingin bernostalgia dengan game-game elektronik zaman dulu seperti Potato tempatnya nih. Betul, tempat ini terletak di Kitabashi Building dan terdiri dari 3 lantai. Serasa kembali ke masa kecil, ketika masuk musik-musik dari game retro sudah mulai terdengar, mulai dari Pac-Man sampai Super Mario. Ya, dan di sini ada banyak sekali game-game konsol seperti Sega, Nintendo, Game Boy, dan PlayStation dari berbagai generasi. Wah, ini dulu saya pernah mainin semua deh. Kaset-kasetnya juga masih ada dan harganya dijamin miring. Banyak pembeli kaset tidak untuk dimainkan, melainkan untuk koleksi. Dan tersedia pula aksesoris lain seperti kaos, gantungan, kunci, boneka, semuanya berhubung dengan game dan karakternya.